sehat lahir batin di usia 60. 1. Tidurlah dengan nyenyak. Syukur-syukur bisa mimpi yang indah. 2. Bergeraklah pelan-pelan atau dengan santai. Tak perlu tergesa-gesa. 3. Kurangi porsi makan. Mulailah konsumsi makanan yang lebih bervariasi. 4. Usahakan mengkonsumsi makanan yang halal. Stop minum es. 5. Perbanyak minum air putih. Usahakan minum setiap 2 jam sekali. 6. Kurangi konsumsi garam. 7. Makan malam lebih awal. 8. Rajin olahraga. Sesuaikan dengan kondisi fisik. 9. Berlatih sabar. Jangan mudah tersinggung, apalagi marah. 10. Usahakan tetap dandan atau merawat diri. 11. Perbanyak senyum. Orang lebih senang melihat wajah penuh senyum daripada yang cemberut. 12. Lebih tahu diri atau bisa mengukur kemampuan diri. Tidak usah ngoyo. 13. Lupakan usia agar terus bersemangat. 14. Banyak bergaul dengan orang-orang yang berpikiran positif dan gembira. 15. Bersikaplah lebih romantis dan menyenangkan. 16. Lakukan aktivitas hobi. Lebih banyak, lebih baik. 17. Tak perlu cari popularitas. Normal saja. 18. Sering-seringlah piknik agar tidak seperti katak dalam tempur. Piknik juga bisa membuat pikiran fresh. 19. Jangan suka ikut campur masalah orang jika tidak diminta. 20. Legowo dalam menghadapi masalah. 21. Nikmatilah hidup. 22. Sering bersyukur. Suka bercanda. 23. Kalau jadi sasaran canda, tidak usah baper, marah, atau membalas. Di bawah happy saja. 24. Mudah memaafkan dan juga meminta maaf bila bersalah. 25. Jangan iri hati atau sombong. 26. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana selalu senang. 27. Beraktivitas apapun selalu dengan rasa senang. 28. Rajin beribadah atau berdoa. Selamat menikmati hari tua dengan sehat dan bahagia sebelum tertidur abadi. Salam hangat.